Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Saya Dr. Sabas Dinarahap, dokter bedah yang saat ini bertugas di Lampung. Saya pernah bertugas di Yogyakarta, di Jakarta, dan terakhir di Lampung. Saya menamatkan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Kemudian menamatkan spesialis bedah saya di Rumah Sakit Cipto Universitas Indonesia. Sejak bulan Mei 2015, saya bergabung dengan PT Soman. Yang membuat saya tertarik dengan Soman adalah komposisi yang ada di dalam produk Soman itu. Di mana bahan-bahan yang terkandung merupakan bahan-bahan baku yang dibutuhkan oleh sel di dalam tubuh, baik itu untuk mempertahankan tubuh atau melawan kuman-kuman ataupun itu radikal bebas yang masuk ke tubuh kita sehingga tubuh kita selalu dalam keadaan optimal. Paling banyak saya datangnya adalah di daerah Lampung tentunya, kemudian di daerah Jakarta. Pada saat awal kita perkenalkan Soman, masyarakat bertanya, ada apa dengan Soman? Kenapa harus saya butuh Soman? Gitu. Setelah kita menjelaskan bahwa komposisi, bahwa zat-zat yang ada di dalam produk Soman itu adalah merupakan zat-zat dasar yang dibutuhkan oleh tubuh agar kita bisa optimal, agar kita berfungsi sebagaimana seharusnya secara fisiologis. Komposisi Soman itu, di situ ada asam amino esensial, asam amino non-esensial. Non-esensial artinya tubuh tidak bisa memproduksi asam amino. Nah, Soman produknya bisa memberikan yang dibutuhkan tubuh itu sehingga tubuh kita berfungsi. Oksidan artinya suatu zat yang menyebabkan terjadinya oksidasi. Oksidasi itu adalah suatu radikal bebas. Dia mencari pasangan untuk bereaksi. Kalau itu terdapat di dalam tubuh kita, dia mencari bagian mana yang paling mudah dilakukan oksidasi. Contoh yang paling gampang adalah asap knalpot. Itu merupakan radikal bebas yang paling sering, paling jamak kita bisa dapatkan sehari-hari. Nah, pada kondisi ini, produk jamu tetes Soman mengandung penangkal oksidan. Makanya kita sebut antioksidan. Antioksidan sendiri itu kita bisa dapatkan dari buah-buahan, dari sayur-sayuran. Jamu tetes Soman merupakan antioksidan yang super. Karena memang banyak, dari sekian banyak ekstrak buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan sebagai antioksidan diformulasikan sedemikian lalu disuplementasikan ke dalam tubuh. Pada prinsipnya, sakit, injury atau cedera itu dimulai dari sel. Di dalam sel itu ada inti sel, ada sitoplasma, ada membran sel dan sebagainya. Pada kondisi dia rusak, berarti ada bagian yang harus dibuang, ada bagian yang harus dikoreksi. Nah, bahan-bahan untuk mengoreksi itu ada di dalam Soman. Jadi, proses penyembuhan, proses perbaikan itu dimulai dari sel. Dan kebutuhan sel itu disuplai oleh jamu tetes Soman. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat.